lo gak lihat sih tadi, Nang. Ini lihat nih. Dokter Strange, keren. Aduh, gue gak sempat buat yang kekanak-kanakan gitu, Pak. Wadaw. Welcome back to the comments. Kita ini lagi bersiap-siap untuk menyambut liburan akhir tahun nih, commenters. Karena emang liburan akhir tahun itu kan berarti berlibur di akhir tahun kan? Pak, ini gue gimana, Pak, ya booking hotel? Kenapa sih? Ya? Worry banget. Gue takut udah booking hotel zaman sekarang nih. Lo, worry lo malah begitu-begituan sih. Kalau gue sih malah lagi, justru gue, I'm excited for my vacation. Kita nih liburannya bareng gak sih? Enggak lah, kan gue sama anak istri tetangga gue. Anak istri gue. Wah, Pak, gue sendiri nih, Pak, liburan, Pak. Makanya ribet nih ngurus sendiri nih. Lu juga kelihatan santai banget lagi, lihat HP terus. Iya justru, slow aja. Menghadapi liburan tuh jangan stres. Take it easy, slow. Justru gue pengen ngasih lihat lo ini beberapa hal romantis ya. Orang-orang pas lagi liburan, dia ada yang ngasih surprise gitu di hotel. Oh, kenapa harus hotel? Ya kan, ini, kan liburan kan pasti nginep di hotel. Oh. Mau lihat gak? Nih, lihat nih. Kalau mana lihat? Ini nih. Iya, itu dia. Make me the first man I'm not. Say yes. Will you marry me? Oh, terharu, aku menangis. Namanya Oli, dia berumur 34 tahun dari London. Dia merubah diri menjadi pelayan di restoran itu. Terus awalnya tadi kan seperti kerjain kan, seperti ditumpahin gitu kan. Untuk membuat kejutan untuk kekasihnya. Oh. Gitu. Dan dia ditambahin janggut-janggutan, ada wig-nya, kulitnya dihitamin lagi, gitu. Bahkan dia bekerja sama dengan beberapa talent yang emang bisa nyanyi untuk jadi kayak semacam flash mob tadi kan. Oh. Tiba-tiba ada manajernya nyanyi, terus yang lain pada berdiri pada nyanyi, gitu. Itu di sebuah hotel ya juga, di London ya. Iya, itu banyak yang bisa dilakuin di hotel, ternyata banyak ya, Pak. Iya, dan akhirnya lagu favorit kasihnya dinyanyikan, dan si Yemisi nama pacarnya itu menerima lamarannya. Oh. Lo cocok nang lamar pakai flash mob. Ah, lo mana mau ribet lo, mana mau keluar duitnya dia. Bapak tuh. Bener. Maunya yang murah-murah aja lo. Itu dia. Kita lihat ini dia, ini mungkin lo bisa mengambil inspirasi yang ini. Ini di Singapura, tepatnya di Aquarius Hotel. Jadi namanya Rene Octavian. Rene Octavian. Bukan. Mendapatkan hal yang tidak pernah diduga di dalam hidupnya. Dia dilamar sang kekasih di Aquarius Hotel. Di mana hotel ini menampilkan view dalam laut dalam kamar hotelnya. Bekerja sama dengan beberapa rekannya dan karyawan hotel, kekasih Rene menyewa penyelam untuk membentangkan spanduk bertuliskan turunkan BBM. Bukan. Will you marry me? Will you marry me? Itu dia tadi ya, Rene yang dilamar romantis oleh pacarnya di view tengah laut. Keren gak tuh? Keren bingit, bos. Iya kan? Ada apa lagi, bosku? Ini lihat ya, ada kakek-kakek ungkap cintanya. Wah, cakep. Bukan. Bukan pantun. Oh, akhir-akhir ini bukan terus ya? Iya. Ya, kita lihat yuk.
An 84-year-old Chinese man pulled off the most romantic. Xiao Dewi dan Lucy Chiu. Xiao wanted to do something special for his wife gitu. Untuk bukti cintanya. Karena umur pernikahan mereka sudah menginjak 67 tahun. Wah, melebihi pernikahan emas. Tuh, di jalan I love you. Oh. Wah, 220 kamar. Oh. Edan. Oh. Wow. So sweet. Itu baru relationship goal, Pak. Dan kebetulan si kakek itu yang punya hotel, jadi bebas. Lah, apa menariknya kalau kayak gitu? Bebas, dia bebas, punya hotel. Ya. Tapi lo ngeliat-liat video tuh, lu santai banget, lu udah kelar semuanya emang, Pak. Urusan apa sih? Ya urusan liburan lah, booking hotel segala macam. Apa aja? Bapak nih, Pak, urusan nyari hotel. Udah gitu ini akhir tahun. Kalau nggak buru-buru ya bisa penuh. Aman semua, Pak, itu, Pak, booking. Aman dong, santai. Lu kenapa masih ribet gitu sih? Pak, sekarang itu Pak ya, namanya zaman ya Pak, saya tuh takut begitu udah booking online gitu ya, ternyata di sistem kagak ada. Hmm. Begitu saya booking online, katanya ada. Pas ke hotel, taunya hotelnya penuh. Lo masih aja ngalamin kendala waktu check-in. Aduh. Bapak hotelnya murah-murah sih. Masalah itu lo selain nama gue, the master of check-in. Terus gue gimana nih Pak, ada solusi nggak? Gue belum biasa booking online nih, biar gue bisa santai kayak lu. Oke, don't worry. Kan gue check-in hotelnya pakai satu-satunya yang bisa diandalkan. Aplikasi booking tiket pesawat dan hotel nomor satu di Indonesia, Traveloka! Hai! Oh iya ya, Traveloka ya? Gue denger sih, stay guaranteed. Guaranteed. Stay guaranteed. Iyalah, guaranteed terjamin, bro. Jadi dengan Traveloka, lo bisa booking hotel kapan aja dan di mana aja. Udah hemat waktu dan juga hemat energi. Gitu. Boleh juga dicoba. Lah iya dong. Iya, makanya lo pakai Traveloka kalau pesan hotel. Jadi di Traveloka ini ada fitur need help. Need help, butuh bantuan. Jadi kalau memang nggak sengaja nih, atau ya ada unfortunate event, si pemesan ini pas check-in ada kendala seperti yang lo cemasin itu, bisa dibantu. Ya kayak misalnya datang ke hotel booking ternyata penuh. Nama siapa? Imam Hendarto? Nggak ada. Nah, siapa tahu mungkin salah misspell atau apa waktu ngetikkan. Iya. Jadi ini fitur ini bisa digunakan setelah melakukan booking hotel melalui Traveloka, ya. Boleh di app ataupun di laptop. Gitu. Oke. Nih. Nih, gue kasih tau contohnya nih. Coba, Pak. Gue juga meraktekin dari sini. Ini kemarin gue udah pesan buat keluarga gue nih. Tuh, ini dia nih. Jadi, gue pesan ada vouchernya. View hotel voucher. Tuh, lihat. Ini ada semua booking details. Tuh, lihat yang sebelah kiri atas tuh. Need check-in help. Oke. Okay. Kluk. Oh, itu need help tadi ya? Iya. Yeah. Oke. Gitu. Jadi, setelah itu lo pilih kendala lo kira-kira apa dari kendala yang sering dialami oleh para pemesan gitu. Nah, kalau emang nggak ada, pilih dari others. Lihat nih, others. Oke. Okay, others. Others. Nah, nanti keluhan lo langsung akan diterima oleh tim Traveloka. Nah, nanti tim Traveloka sendiri akan bekerja sama dengan pihak hotel untuk ngasih lo solusi. Gitu. Dan akan menghubungi lo lewat email atau telepon untuk tindakan lebih lanjut. Pokoknya cepat tanggap lah ini ya. Keren. Yo, Traveloka. Mantap nih, jadi pasti ketemu solusinya dan langsung dari ahlinya Traveloka. Betul. Dan banyak promonya. Oh gitu, Pak? Iya, jadi sekarang sampai Januari 2017, itu ada yang namanya Holiday Fiesta. Ada potongan langsung dan harga spesial, tiket pesawat dan hotel di Indonesia dan luar negeri, serta diskon kartu kredit. Ada diskon menarik juga untuk hotel dan pesawat dari Traveloka. Berarti untuk komentars, dari sekarang sampai 8 Januari, jangan buang kesempatan kamu untuk ikutan Holiday Fiesta by Traveloka. Nah, lo udah tau kan cara downloadnya? Tahu. Cara downloadnya nih, tekan bintang 200 bintang 900 pagar. Betul. Ya kan? Bintang 200 bintang 900 pagar. Abis itu tombol call. Ya, nanti lo akan dikirimin oleh Traveloka SMS berisi link untuk download aplikasinya gratis. Nah, Traveloka dulu, nyaman di hotel kemudian. Yaudah,
Aku mau nyiapin surprise buat istriku ya. Oke. Okay. Kamu di sini aja. Oke. Okay. Oh, closing ya. Lupa, sorry ya. Untuk komentar jangan lupa download Traveloka dan ikutan Holiday Fiesta. In the comments.